deh. Dipotong-potong, daunnya dipotong-potong. Dipotong-potong, daunnya dipotong-potong. Sampai daunnya halus, sampai daunnya halus. Batangnya, bawangnya, daunnya. Beres nih. Wanginya aja udah enak banget. Pasti rasanya enak banget nih. Aromanya dari sini nih wanginya. Enak tenang abunya. Nah, kebetulan nih, pasti enak ini. Lu enak aja ya. Kucing aja takut buat nyolong-nyolong ikan punya gue. Lah lu mesti rebut-rebut aja kayak alap-alap. Ya Mas Anar, Dimas mau nyoba, aromanya enak. Oh, lu mau nyoba aromanya? Nih ya, nih. Ket, tangannya diem. Enak. Aduh. Gimana nih, aromanya enak gak? Enak Mas, minta sedikit Mas. Ih, enak aja lu, ntar aja. Mas Anar medet, pelit, rauh. Aji, gue ini yang pelit, kenapa lu, ha? Gak suka? Gak suka? Pelit, medet, rawong. Ih, ben aja, ye. Gue ini yang pelit, nanti. Gue pelit, gak medet. Ini apa tuh? Ribut aja. Udah, Anwar, lu kasih aja. Kagak bakalan habis juga kan semuanya. Ih, papi bikes deh. Lagian ya, ini masakan tuh bukan buat makan siang. Ini buat ayah. Nih, Dimas. Nih. Pale kasih duit nih buat beli mie ayam, sekalian buat Pale. Pakai ayam enggak, Pak? Ya pakai ayam, kan namanya juga mie ayam. Ayamnya mau dicampur atau dipisah? Ya dicampur, Dimas. Mending dipisah aja, Pak Le. Nah, kenapa? Kalau dicampur, ayamnya ngabisin minang. Dimas, udah sono gih. Lu ya kalau disuruh papi sama mami, ada aja alasannya. Iya. Ini lagi dong. Gengges deh Dimas. Iya nih emang bener gengges. Dari tadi yang remasal digrutilin aja. Si Anwar semangat banget ya kalau ngelakuin apa aja yang ada hubungannya sama ayam. Iya ya. Makanya Mi, si Anwar itu emang cocok sama si ayah. Emang harus dijodohin. Iya bener Pi. Mami juga yakin banget Anwar itu jodohnya ayah ya. Ngomongin Anwar ya. GR. Terus ngomongin siapa? Ikan tuh, ngomongin ikan ya Pi.